saya kedatangan paket lagi. Ini dari Bukalapak ya. Ini tokonya dari Nganjuk. Nah, ini isinya apa? Ini isinya adalah produk diecast mobil-mobilan. Jadi saya kemarin beli di Bukalapak dengan harga sekitar Rp70.000. Dan ini diecastnya mereknya adalah Mayoret. Untuk tipe atau jenis mobilnya ini adalah VW Polo yang versi PRC, VW Polo WRC. Jadi dia masih dalam produksi tahun 2019. Dan untuk kemasannya dia bukan pakai blister ya teman-teman ya. Jadi dia menggunakan wadah seperti pomade seperti itu. Nah, sekarang kita coba buka. Nah, itu biasanya kalau kalau si apa Majorette itu sebutnya mystery wheel. Oke, kita buka kira-kira seperti apa isinya. Kalau di keterangan di toko online-nya sih katanya sudah tidak segel ya, jadi tapi dia dalam kondisi baru, cuman dilepas segelnya gitu. Jadi udah ketemu isinya seperti apa. Nah, ini isinya ya, nggak ada lagi. Jadi kalau kemarin saya sempat terima paket pembelian apa itu ya, produknya si Matchbook, dia kemasannya kan masih dalam keadaan di blister ya, jadi kemasannya agak sedikit berbeda. Ini produksi tahun 2019, BK 30.07.19. Saya nggak tahu ya sampai saat ini dia masih ada atau sudah tidak ada di pasaran, tapi kemarin saya sempat beli di Alfa itu harganya 60.961 ya, cuman saya nggak dapat yang yang VW Polo ya. Coba kita buka kira-kira barangnya bagus atau tidak. Oke. Nah, ini untuk kemasan ininya ini sudah diganti ya teman-teman ya. Jadi kalau yang aslinya kemasannya untuk ininya, untuk plastiknya itu biasanya ada tulisan-tulisannya. Tapi enggak sih, kalau yang versi 2019 itu sudah tidak ada bungkusnya. Sudah tidak di plastik seperti ini. Tapi ini memang benar cakep. Cakep benar nih. Ini mobilnya. Jadi ini VW V10. Ya, ini V10 yang versi WRC atau versi balapnya. Jadi kalau saya perhatikan di sini dia memang kondisinya masih benar baru ya. Cuman udah nggak segel, jadi nggak ada lecet sih di sini, masih oke. Barangnya masih benar-benar ya bagus ya, boleh saya bilang bagus, kondisinya masih oke, oke banget. Oke, ini ada nomornya ya. Monte Carlo Rally Monte Carlo 2015 VW Polo. Untuk tampunya keren ya, keren banget. Ini yang bikin saya suka dengan mobil ini. Jadi memang Majorette ini benar-benar niat ya bikinnya. Cuman untuk kaca dia tidak clear. Jadi kacanya itu dia smoke, hitam gitu ya, gelap. Jadi kalau yang versi yang seperti ini itu, jadi dia nggak ada interiornya.
jadi cuma ada kaca dan di dalam kosong. Ini nggak ada suspensi ya, nggak ada kayaknya, nggak ada. Nah kalau yang saya dapat kemarin di Alfa ya, itu ini seperti ini kira-kira. Ini untuk ininya ya, ringnya dia hitam polos gitu ya. Kalau ini agak ada agak warna silver gitu. Kemudian di bagian tengahnya ada semacam chrome gitu ya, dan warnanya juga agak sedikit beda sih. Nah ini kemarin saya dapat dengan harga 60.000 itu ini teman-teman. Jadi saya dapatnya mobil Mercedes-Benz ya, Mercedes-Benz AMG GT. Ini produksi sama tahun 2019 juga. Ini memang sepantaran dengan si VW ini, tapi emang benar-benar kualitasnya joss banget. Ini keren nih si Mercy AMG GT ini, keren banget, detail banget, salut buat Majoret. Ini pintunya juga bisa dibuka dua-duanya. Ini keren. Dan kualitas finishing daripada catnya itu memang benar-benar oke banget. Nah kalau yang ini, yang Mercedes AMG ini, dia ada suspensi, jadi bannya bisa naik turun seperti ini, dan lembut banget, enak banget. Sebenarnya banyak ya versi pomade seperti ini, cuman memang saya ketinggalan banget ya untuk Majoret ini. Memang gak pernah tahu kalau misalnya Majoret itu mengeluarkan produk seperti ini sebelumnya. Ini benar-benar kali ini saya baru mencoba ya, seperti ini ya teman-teman. Oke, barangnya oke, joss, tampunya juga keren, kualitasnya juga gak main-main ini nih Majoret nih. Kalau yang regulernya ya gitu ya, namanya juga reguler. Kalau yang tipe regulernya memang agak sedikit mengecewakan, karena memang finishing terutama di bagian catnya agak kurang sih kalau menurut saya untuk Majoret. Tapi yang untuk versi deluxe nya seperti ini nih keren banget, terutama detailnya ya. Majoret itu memang dia lebih ke detail seperti nut-nutnya itu keren banget, keren banget. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.